Ramadan tiba, puasa, mari kita puasa sama-sama. Ramadan tiba, Ramadan bulan yang mulia. Baca Quran, tadarusan, pahala dilipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semuanya baik? Masih berpuasa? Masih tentunya ya. Alhamdulillah, Kak Firman juga hari ini berpuasa. Karena kita sekarang berada di bulan apa? Ya, di bulan Ramadan adik-adik. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, betul. Kalau seandainya kita tidak berpuasa, nanti kita nggak disayang sama Allah, ya. Tapi kalau seandainya kita berpuasa di bulan Ramadan ini tentunya, maka insya Allah nanti kita akan menjadi anak-anak yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adik-adik semuanya, hari ini Kak Firman akan menemani adik-adik di rumah. Untuk Kak Firman akan berikan kisah, cerita yang menarik untuk menemani adik-adik dalam berpuasa. Apakah adik-adik sudah siap? Coba Kak Firman tes. Mana semangatmu? Wah, hebat. Coba sama-sama ya. Tepuk ceria. Ceria. Yeay. Baik adik-adik semuanya, hari ini Kak Firman akan memberikan kisah tentang bulan Ramadan, bulan yang mulia. Adik-adik ingin tahu kisah dari Kak Firman? Kalau ingin tahu, coba semuanya lomba duduk yang rapi. Wah, senyumnya dipasang. Matanya dibuka. Tangannya dilipat. Telinganya dipasang. Ya. Baik, adik-adik, sudah siap? Mari dengarkan kisah dari Kak Firman. Kisah kita mulai. Adik-adik, ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana di bulan Ramadan itu semua amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Puasa, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, semua amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka bulan itu dikatakan sebagai bulan yang mulia. Nah adik-adik, ketika bulan Ramadan itu akan tiba, nah musuhnya manusia siapa? Kalian tahu musuhnya manusia? Ya, musuhnya manusia adalah para setan. Tuannya setan, bosnya setan bernama iblis. Mereka ketika bulan Ramadan akan tiba, mereka kemudian menyiapkan, mengumpulkan bala tentaranya, pasukan-pasukan setan. Iblis kemudian mengumpulkan para pasukannya, yaitu para setan. Hei pasukanku, semuanya berkumpul. Para setan semuanya berkumpul adik-adik. Wah,
Bos kita memanggil. Iya, tuan kita, tuan iblis memanggil. Ayo kita semuanya berkumpul. Kalau tidak segera berkumpul, nanti kita akan dimarahi sama bos kita. Ayo semuanya berkumpul. Adik-adik, iblis mengumpulkan bala tentaranya, yaitu setan. Sang iblis kemudian dia mengatakan, memberikan perintah kepada para pasukannya, yaitu setan. Hei, para pasukanku. Bulan Ramadan akan segera tiba. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang Islam. Karena di bulan itu, mereka percaya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di sana, Allah melipatgandakan orang-orang yang berpuasa. Di sana pula, Allah akan melipatgandakan pahala orang-orang yang baca Quran, yang suka bersedekah, yang berbuat baik. Maka tugas kita jangan sampai mereka bisa beribadah dengan khusyuk. Hei bala tentaraku, ketika bulan Ramadan, aku para iblis itu akan dibelenggu oleh Allah. Maka aku tidak bisa menggoda mereka. Maka kalian para pasukanku, aku tugaskan untuk menggoda manusia agar mereka tidak berpuasa, agar mereka tidak baca Quran. Kalau baca Quran, berikan mereka tiupan agar matanya mengantuk. Dan juga kalau mereka sedang berpuasa, masuklah ke hati mereka untuk membatalkan puasanya. Kalau mereka yang mau bersedekah, kalian goda agar jangan bersedekah. Hai pasukanku, apakah kalian siap? Adik-adik, para setan mereka kemudian bilang kepada tuan iblis, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap. Adik-adik, sang iblis pun akan memberikan hadiah kepada pasukannya yang terdiri dari para setan. Barang siapa yang bisa menggoda manusia agar dia tidak berpuasa, tidak bersedekah, tidak baca Quran, iblis akan berikan hadiah. Hei para pasukanku, siapa yang bisa menjadikan orang Islam itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tidak baca Quran ketika bulan Ramadan, tidak bersedekah pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan kalian bisa menjadikan orang-orang Islam itu suka tidur, malas-malasan, maka aku akan berikan hadiah yang besar untuk siapa saja yang bisa membuat manusia malas beribadah ketika bulan Ramadan. Kalian siap? Adik-adik, para setan mereka semangat sekali karena mereka akan mendapatkan hadiah dari tuannya, yaitu tuan iblis. Aku pokoknya nanti ketika bulan Ramadan, aku akan membuat orang Islam, kaum muslimin, agar mereka malas dalam beribadah. Ada juga setan yang lain mengatakan, wah, aku juga. Aku pokoknya akan menjadikan anak-anak mereka malas berpuasa. Aku akan menjadikan orang Islam itu mereka ketika puasa hanya tidur saja. Ada setan yang lain juga, dia memiliki ide. Aku nanti akan menggoda anak-anak yang berpuasa. Ketika dia berpuasa, aku akan masuk ke dalam hatinya agar dia bisa melihat, ketika melihat makanan, misalkan melihat es teh, aku akan goda dia agar dia ingin membatalkan puasa. Hore, nanti pasti aku akan mendapatkan hadiah dari tuan iblis. Adik-adik, sang iblis kemudian dia membubarkan para pasukannya dengan dia tadi sudah memberikan iming-iming, yaitu hadiah
kepada para pasukannya, siapa yang bisa menggoda manusia, terutama orang-orang Islam, ketika bulan Ramadan untuk tidak berpuasa, tidak baca Quran, yaitu akan diberikan hadiah. Baiklah para pasukanku. Nanti ketika bulan Ramadan, siapa yang paling banyak mendapatkan orang Islam yang bisa digoda, aku akan berikan hadiah kepada kalian. Baik, untuk rapat kita pada hari ini cukup selesai. Silakan kalian pergi dan bersiap-siap untuk menggoda para orang-orang Islam. Ayo, besok Ramadan akan tiba. Silakan kalian menyebar kemana saja yang kalian suka. Kalian goda mereka agar mereka tidak berpuasa. Kalian goda mereka agar mereka tidak beramal soleh. Silakan. Wah, adik-adik, para pasukan setan mereka kemudian menyebar dengan semangatnya. Mereka menyebar ingin menggoda orang-orang Islam ketika bulan Ramadan. Ada yang terbang ke utara, ada yang terbang ke barat, ada yang terbang ke selatan, ada yang terbang ke timur, kemana-mana, ke segala penjuru yang ada orang Islamnya. Adik-adik, apakah para setan itu berhasil menggoda orang Islam yang ingin berpuasa karena sebentar lagi bulan Ramadan tiba? Adik-adik yang Kak Firman cintai, yang Kak Firman sayangi, ketika setan sudah mereka terbang kemana saja untuk menggoda orang Islam yang ingin berpuasa, ada setan yang kemudian menggoda seorang anak, adik-adik. Ya, dia bernama Mahmud. Mahmud ketika pagi hari, dia ketika jam 3 pagi dibangunkan oleh ibunya. Ibunya kemudian masuk ke kamarnya Mahmud. Pintunya dibuka. Ibunya kemudian membangunkan Mahmud. Mahmud, ayo bangun nak. Mahmud, bangun nak. Adik-adik, ternyata Mahmud gak bangun-bangun. Karena Mahmud ternyata sudah mulai mendapatkan godaan dari setan, adik-adik. Di dalam hatinya Mahmud, setan membuat si Mahmud agar dia malas untuk bangun untuk sahur. Memang jahat ya setan itu ya. Setan menggoda dalam hatinya Mahmud. Hei Mahmud, kamu jangan bangun. Kalau bangun itu suasananya sedang dingin. Kamu tidur saja, gak usah puasa. Ayo selimutan saja, pasti hangat. Ayo tidur saja, gak usah bangun. Gak usah menghiraukan suara ibumu nak. Ayo tidur saja, gak usah bangun. Adik-adik, ibunya kemudian memaksa Mahmud. Mahmud, ayo bangun nak. Kamu mau gak disayang oleh Allah? Mau gak kamu masuk surga? Nanti kalau kamu gak mau bangun, gak mau sahur, gak mau berpuasa, sedangkan orang tuamu, mama dan papa berpuasa, nanti mama sama papa masuk surga, kamu nanti sendirian. Kamu mau ditinggal oleh mama sama papa? Adik-adik, Mahmud kemudian dengan berat, dia kemudian memaksakan diri untuk bangun. Sebenarnya aku pengennya tidur terus, Ma. Aku pengen tidur terus. Suasananya kan lagi dingin banget. Ayo bangun, Nak. Nanti kalau kamu bangun sahur, kamu bisa berpuasa. Kamu bisa kuat. Ayo bangun. Akhirnya adik-adik, Mahmud kemudian dia bangun. Dia kemudian berdoa, lalu kemudian dia segera kamar mandi, cuci muka, dan siap-siap mau berpuasa. Mau sahur adik-adik.
Ketika dia sudah keluar dari kamar mandi, dia masih berat karena masih ngantuk. Padahal sudah cuci muka ya, tapi masih ngantuk. Dia duduk di depan kursi yang ada. Dia duduk di kursi di depan kamar mandi. Aku masih ngantuk. Mamanya kemudian, lah kok kamu masih tidur? Tidurnya malah di depan kamar mandi. Ayo segera sahur. Tuh, sudah 3:30. Segera. Iya, Ma. Aku kok sepertinya berat banget ya. Mataku susah banget dibuka. Ayo segera. Adik-adik, Mahmud kemudian dia bersahur ya bersama-sama dengan mama dan papa dan juga saudara-saudaranya. Mahmud kemudian diperintahkan oleh mama dan papanya diajak mereka untuk pergi ke masjid. Mahmud masih digoda terus oleh setan. Mahmud, kamu kan habis sahur. Sahurmu kan banyak. Perutmu sudah besar karena penuh dengan nasi. Dah, kamu enggak usah ke masjid, langsung tidur saja. Pasti matamu kan masih ngantuk toh. Ayo tidur saja. Adik-adik, Mahmud karena sahurnya dia kebanyakan, dia akhirnya ngantuk. Aku mau tidur aja ah. Sholatnya nanti aja 5:00. Sama mamahnya dibangunkan lagi. Kok malah mau tidur? Ayo segera pergi ke masjid. Mahmud kemudian dengan berat dia kemudian pergi ke masjid. Aku sebenarnya masih ngantuk tapi ya sudah aku ke masjid saja. Mudah-mudahan aku dapat pahala banyak. Mahmud pergi ke masjid bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Sholat subuh sudah dikerjakan. Kemudian di pagi hari, Mahmud siap-siap pergi ke sekolah, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika di sekolah ternyata Mahmud yang sedang berpuasa dan juga teman-temannya yang sedang berpuasa, mereka tidak lepas dari godaan setan lagi, adik-adik. Di sekolah pun si Mahmud masih digoda oleh setan yang jahat. Nah, adik-adik ingin tahu godaan apa lagi yang akan diterima oleh Mahmud di sekolah? Ingin tahu? Kalau ingin tahu, jangan kemana-mana, tetap di depan televisi kalian. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini.